Hai Mams, aku baru beli lulur Bali merek Oval yang baunya kopi. Ini aku beli harganya sekitar 16.000 dengan berat 100 gram. Ini beratnya 100 gram. Biasanya aku tuh pakai lulur Tupur Basari. Terus aku juga pernah nyobain Marina, terus aku juga pernah nyobain Sinsui. Sejauh ini sih aku lebih cocok sama Purbasari, dia tuh the best deh. Cuman kan aku bosen ya, aku pengen coba yang lain. Jadi aku beli ini, Lulur Bali Oval. Coba ya, aku buka. Oh. Oh. Nah, gini penampakannya, wanginya. Dia tuh wangi kopinya nggak ketara banget sih, lebih ke wangi. Kayak apa ya? Wangi. Ya wangi ini, wangi kayak minyak wangi cowok gitu. Gak tau, aku ngerasa ini kayak minyak wangi cowok yang master itu aku pernah cium. Dan kopinya tuh, bau kopinya tuh bener-bener samar banget, bahkan hampir gak ada bau kopinya. Sumpah ini baunya lebih ke wangi, 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 wangi. Scrubnya itu lembut banget. Ini scrubnya sangat-sangat tidak kasar, dan aku tidak tahu apakah ini bisa mengangkat sel kulit mati. Dan teksturnya itu creamy banget, dia tuh creamy kayak ini ya, kental banget ini, lengket lengket banget kayak gini. Aku coba olesin ke tangan aku. Wanginya sih enak sih, aku suka. Dan scrubnya itu sangat tidak kasar, lembut banget. Nanti aku coba untuk review selanjutnya tentang khasiat atau hasil dari penggunaan Oval ini. Okay, thank you. Itu apa? Ini namanya lulur sayang. Thank you for watching. Tunggu video aku selanjutnya ya tentang penggunaan ini. Dan aku ngerasa ini sangat-sangat lembut sekali scrubnya. Apa? Jadi aku tidak terlalu yakin apakah ini bisa mengangkat sel kulit mati. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan like video ini.